Kami dari fraksi Mimika Bangkit memberikan respon atas Bupati Mimika mengangkat Kepala Dinas Pendidikan P dan P menjadi penjabat sementara Sekda Mimika. Saya pikir ini suatu tindakan yang keputusan yang berani dari Bupati Mimika bisa mengangkat seorang perempuan jadi Sekda ini untuk pertama kali di Mimika. Ini suatu sejarah yang bagus. Selain sebagai emansipasi perempuan, bahwa mereka punya hak untuk menduduki posisi-posisi penting di birokrat, di salon 2, salon 3, salon 4. Ini langkah maju menurut saya yang dilakukan oleh Bupati. Tapi kinerja mereka kita akan uji ke depan, 1-2 bulan ke depan. Selain Ibu Jenny maupun sekarang kan Kepala Dinas Bapeda, kan sekarang perempuan juga. Nah, kita DPR akan melihat ke depan seperti apa kinerjanya. Saya pikir langkah yang dilakukan oleh Bupati itu sudah luar biasa. Kita memberikan jempol, di mana memberikan kesempatan kepada perempuan juga untuk berprestasi dan memimpin bagian-bagian yang penting strategis bagi pembangunan dan pemerintahan di daerah ini. Itu suatu langkah maju yang luar biasa.